Oke teman-teman, oke dulur-dulur masih bersama Cina TV dari Pasar Sapi Paingan Wino gitu di tanggal 22 Maret 2020 di hari Minggu Paing. Oke, ini di depan saya ada sapi-sapi pendetan sapi bakalan ini. Regi pirona nih? Harga pirona aja. Ini harga 16 jutaan lebih. Segi piro? 16 jutaan. Harga 16 jutaan. Ini dari keluarga besar Mustika Lembu. Ini harga 16 jutaan lebih. Singgi piro iki? Yang ini 15 juta, yang ini teman-teman. Terus singgi? 14 juta. Singgi kok? 15. Cicit iki piro sih? 13,5 yang ini. Nah. Harga sudah ada limusin ini. Harga berapa sih, Bos? 15.000. Nah, ini 15 jutaan. Harga 13 sampai 16 jutaan ini, teman-teman. Dari keluarga besar Musti Kolombo. Kira mau tamen. Yo, monggo-monggo. 16 juta. Harga dari 13 juta sampai 16 jutaan ini. Ini paling rendah 13 juta yang ini. Yang itu 15 juta. Yang ini 16 juta ada bacon. 16 juta ada bacon itu tadi. Teman-teman. Drone sing payu iki. Drone sing payu. Lho piro iki, Mbak? Wis 10 urung kalong blas ya. Waduh ini curahan para pedagang sapi. Ini pasarnya sepi sekali. Enggak ada yang beli ini. Belum ada yang beli. Bawa 10 ekor belum ada yang laku juga ini, teman-teman. Inilah susah payahnya para pedagang sapi. Ini jalur biru mau ye. 16 lebih. 16 juta lebih yang ini. 16 lebih. Nah, ini ada sapi-sapi bacon. Ini tim dari Klecor Gunang, Kletak ini, teman-teman. Oke, buat teman soalnya yainya ini enggak punya HP. Buat teman-teman kalau ada yang minat bisa menghubungi ke nomor saya. Nanti kalau oke bisa langsung ke orangnya langsung. Soalnya ya bapaknya ini tidak punya HP. Bisa menghubungi nomor saya ke 082-310-576-785 bersama Cina TV. Nomor WA dan nomor telepon ini, teman-teman. Yo, what's up? Oke, kita lanjut ke sampai berikutnya. Di, kepiro sampai bu? Sampai di? Iya. Pirana nih? Sekolah sewunan, bang.
maksudnya 11.000 ya. Tenan murah-murah meni. Diputus 12 jutaan, mengulang patas di. Patas kok kagak. Oh, 11.000. Pak Jalal, kok 11 sih Pak Jalal. Belas berapa? Berapa lagi sulah sewu? Ini sedangkan ngapus sih bang iya. Ini 15 per empat. Nah, ini ada sapi ibu sih. 16 per empat ah? 15 per empat rakmat. Wah. Oh saya ini 11.000. Wah. Cepat dibeli orang ini, diborong orang ini kalau 11 juta. Ada-ada wah ini orang. Ini 16 per 4 ini mintanya teman-teman. Ini juga harga sekitar 15-an ini teman-teman. Kita lanjut ke sampingan berikutnya. Ini ada Ki Jalal si Brahma Mustika. Jalur berapa? 2,5 mas. Eh? 2,5. 2,5 maksudnya itu. 2 CD. 2 CD kira. 11.000. 11.000. Agar luar. Kalau berminat bisa hubungi Brahma Mustika. Nah, ini kereta. Oh, nomor piro? 08121511. Elon ya. Beleni. Beleni. 08121515111111 688. WA ne. 08151517111111888. Oke guys. Pertama Brahma Mustika. Ini 11 juta. Duit sithik. Si metal. Nih. Jadi guys. 13 juta ya ini teman-teman. Si metal. 13 juta. Situasi dan kondisi dari pasar sapi palingan ini teman-teman. Update harga sapi terbaru. Ini ada sapi bibitan juga, sapi pendeta. Dan juga tadi ada sapi bakalan. Jadi bacon 14. Wah, yang ini 14 ini. Berasa sih guys. 7 bulanan ini pekon 14 baru usia 7 bulanan ini teman-teman. Lo piro mau is? Wis layu kabeh. Sing opo piro? Yang ini 13 lebih. Pekon juga toh. Eh? Iya. 13 juta. Berapa sih? Tahun. Tahun ini. Oh, ini 1 tahun ya. Terlalu sih. Wah. Oh, ini 13 lebih ini teman. Itu
lokasi dan kondisi dari Pasar Sapi Pahing di hari Minggu Pahing. Update harga paling terbaru bersama Cina TV di tanggal 22 Maret 2020. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia. Bravo peternak sapi Indonesia.